Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasanya lancar sampai selesai itu sobat ya, sampai merayakan hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan puasanya diberi kelancaran bagi yang melaksanakan puasa. Jadi sore ini saya berada di Kebun Petualang Kalimantan sobat ya. Hari ini saya sendirian karena Mas Bejo sama Mas Paijo lagi ada kesibukan, dan Bang Ambo Logo juga ada kesibukan. Jadi saya di kebun hari ini sendirian. Saya rencana mau bikin bedengan sobat, bedengan untuk menanam cabai karena bibit cabainya sudah tinggi-tinggi, jadi waktunya untuk dipindah itu sobat ya. Jadi seperti itu, di belakang saya nanti akan saya bikin bedengan. Kita lihat seperti apa sobat ya. Kita ikutin kegiatan sore hari ini. Walaupun puasa tetap semangat sobat ya. Walaupun tidak lama waktunya, mungkin sekitar 1 jam, kita manfaatkan. Oke sobat, kita akan melakukan kegiatan sore hari ini. Ini perkembangan lombok apa cabe yang kita tanam. Sudah mulai ada yang merah-merah. Sangat subur sekali. Seperti ini sobat. Sangat banyak sekali buahnya sobat ya. Alhamdulillah. Nah, ini yang di bawah sudah ada yang merah-merah. Ini sebenarnya waktunya bisa untuk dipanen yang merah-merah. Kalau tidak diambil nantinya akan jatuh dan akan busuk begitu sobat ya. Ini ada yang sebagian yang jatuh-jatuh karena pembusukan. Ini disebabkan karena kemarin tuh kita lambat untuk menyemprot sobat. Lambat untuk menyemprot semprot buah ya sobat. Nah, ini setelah disemprot buah, buahnya jadi bagus, tidak rontok. Ini yang rontok ini mungkin karena lambat penanganan begitu sobat ya, lambat penyemprotan. Jadi alhamdulillah sekarang bagus-bagus, tidak ada yang busuk buahnya gitu. Sana juga bagus-bagus sobat. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya akan menggali, bukan menggali sih, bikin bedengan gitu sobat ya. Bikin gulutan. Nah, ini kemarin saya sudah sempat membuat gulutan sedikit ini, saya akan teruskan ke sana. Ini sudah saya hamburkan kotoran sapi yang sudah lama sobat ya. Jadi ini tidak bau sama sekali. Sudah dipermentasi. Jadi nanti ini kotoran sapi ini akan dicampur dengan tanah yang akan jadi yang akan kita tanami gitu sobat ya. Bukan jadi, yang kita akan tanamin cabai nantinya. Jadi ini kemarin bekas kangkung itu sobat ya. Bekas kangkung kita akan jadikan untuk nanam cabai gitu. Dan ini begitu pula juga nanti kita akan bikin bedengan di belakang sana itu. Kita akan bikin bedengan untuk cabai. Ya sobat, kita akan mulai mencangkul pelan-pelan dan menanam cabenya walaupun tidak banyak karena waktu yang singkat ini kita manfaatkan.
siap ditanami sobat. Karena di bawah tanah ini sudah ada pupuknya. Jadi mudah-mudahan pertumbuhannya lebih bagus. Kita akan tanam cabai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bibitnya ini sobat ya. Bibit cabainya di sini. Ini ada bibit cabai, ini sudah lumayan dewasa, sudah bisa dipindah. Ada berapa pokok nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada sekitar 11 pokok yang di sini. Yang di sini ada sekitar mungkin sekitar 100 pokok ada ini sobat. Ini nanti bisa yang besar-besar bisa dipindah, supaya yang kecil-kecil bisa tambah subur gitu sobat ya. Oke, kita akan mulai pemindahan. Yang ini dulu aja sobat, yang agak besar bibitnya. Ini dulu. Dongkel pakai kayu aja, sobat. Bismillah. Pakai ini aja. Oke, cukup. Biar ikut tanahnya sedikit. Angkat aja ini. Mudah-mudahan tambah subur kalau kita pindah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih jaraknya kemungkinan cuma 50 cm atau 60 cm sobat ya. Biar tidak terlalu memakan lahan. Bismillahirrahmanirrahim, peletakan bibit pertama. Mudah-mudahan tumbuh subur. Bismillah.
ada hama monyet sobat. Wah ini yang kasih habis kemarin singkong, yang caput-caput singkong kemarin, monyet rupanya sih sobat. Di belakang sana ada monyet. Kalau kami pulang kemungkinan monyet datang, kalau tidak pagi-pagi sekali dia datangnya, merusak tanaman kita ini. Itu di sebelah itu tanamannya petani sebelah, jagungnya juga dimakan monyet sobat, ganggu hama monyet. Kasihan, jadi hasilnya kurang maksimal karena diganggu monyet. Alhamdulillah penanaman sudah selesai sobat, dapat 2 gulutan alhamdulillah hari ini, sore ini. Sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekitar 25 pokok sore ini saya tanam. Setelah ini saya akan siram supaya tidak layu besoknya sobat. Jadi kami ambil airnya di sini sobat ya, di paret yang dibikin Bang Ambuk logo Kaltara. Paretnya ada di channelnya Bang Ambuk, pembikinan paret itu, pembikinan tempat air, bukan paret, pembikinan tempat pengambilan air begitu sobat. Aduh, wah ini kok mau jatuh ya sobat, kemungkinan loyo berpuasa, tapi tetap semangat. Airnya merah tapi jernih sobat, merah tapi jernih.
alhamdulillah sudah selesai kegiatan sore hari ini sobat. Dari membuat bedengan sampai menanam bibit cabai, sekalian tadi disiram supaya tidak layu besoknya begitu. Insya Allah besok sore lagi disiram lagi sobat. Kalau pagi kami tidak, terus terang tidak disempat. Masalahnya ada kegiatan gitulah sobat. Waktu kami ini hanya sekitar sore hari. Jadi pagi tidak kesemprot, tidak kena air kalau tidak ada hujan gitu sobat. Tapi setiap sore insya Allah kami akan urus ini. Yang kita semai ini, cabenya ini, supaya bisa berhasil seperti di sebelah saya, di belakang saya itu. Oke sobat, demikian perjumpaan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.